bersyukur banget hari ini Esther sudah sampai di kota Sanga-Sanga ya. Sanga-Sanga ini dan tempatnya sangat asri. Beberapa hari Esther ada di seputar wilayah sini dan pasti banyak hal-hal yang baik yang Tuhan akan tanamkan sebagai benih di tempat di mana Pastor hamba Tuhan injakkan kaki. Bapak Ibu sekalian dimanapun berada yang menyaksikan ini, Immanuel, Tuhan beserta kita dimanapun kita berada. Dalam kitab Mazmur 23 berkata, sekalipun satu hari seolah-olah kita ada di jurang maut, percayalah ketika engkau memiliki pengharapan di dalam Yesus, maut tidak membuat engkau takut akan bahaya. Mungkin hari-hari ini ada musuh-musuh yang berbuat jahat kepada Anda. Gada dan tongkat Yesus akan menjagai setiap langkah orang yang percaya. Di dalam Yesus, Dia adalah panglima perang kita. Bahkan Dia akan membawa kita menjadi orang-orang yang lebih dari para pemenang. Biarlah karya Tuhan terus mengalir bagi setiap kita, bagi pemirsa dimanapun berada. Tuhan Yesus menyertai setiap langkah orang benar. Oh, betapa indahnya, betapa eloknya langkah-langkah orang benar adalah langkah-langkah diberkati. Dimanapun Pastor Andy berada, saya berkeputusan menjadi berkat. Dimanapun Anda berada hari ini, milikilah sebuah komitmen menjadi berkat in Jesus.